yang bocor. Di atas tangki. So tadi kan turunkan tangki dulu. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi hari ini untuk Nissan Sunny engine B13. So masalahnya hari ini ada minyak bocor. Lihat minyak bocor dari atas tangki. So tadi kan turunkan tangki dulu. Alright. Okay. Ini kan cari position. Okay. Sebelum tani start turunkan dia punya tangki. So di sini bucurnya tadi. Dari atas kemungkinan hose tapi tidak nampak. So terpaksa tani turunkan tangki. Sebelum turunkan tangki, kalau dia punya minyak panuh, tani beli blow keluarkan minyaknya daripada sini. Nah, ini kita buka size 12. So, ini boleh sambut lah. Simpan dalam kilin. Tapi area ini kami tidak buat di sini. Kami akan cari hose. Hose-nya I think hose-nya mungkin ini. Terus minyaknya kita menggunakan pakai pump, electric pump, electric fuel pump. Okay. Electric fuel pump yang macam ni, so senang sedikit. Kami akan pakai electric fuel pump ni. Ini kita boleh lihat outnya sini, so sini yang in, so daripada hose tangki itu kan waktu dimasukkan kemari, so yang mengeluarkan minyak daripada sini. Pump, electric pump 12 volt. Ini lama sudah. Dan tadi gunakan bateri. Oke. Kita coba dulu. Oke. Macam biasa yang merah, yang warna merah di sana warna merah ke plus, so yang black hitam ke minus, positif negatif positif. Oke, ini kan tes dulu pumpnya. Oke, yang plus, so yang minus. Oke, berfungsi. Ini pasang dulu, cari hose-nya. Master, otomatis pump sudah kami pasang. Kami ambil daripada salah satu hose-nya. So sini macam biasa arrow-nya ke bawah. So yang ini sekarang masuk ke gilin. Sudah yang daripada tangki. So, kami pakai hose panjang. Ini direct saja masuk ke. Oke, next pasang yang black hitam minus and plus warna merah. Oke, right, pasang dulu. Masuk saja.
Oke, dan tunggu sampai habis. Baru kita turunkan tangkinya. Alright. Oke, kalau sudah habis minyaknya, barulah kita tutup. Oke, saya akan cabut dulu. Ini akan buka ya punya. Cabut dulu lah. Oke, cabut sudah. Next ini akan buka ya punya screw tangki. Size 17. 1, 2 dan hujung sana 1, 3. So belakang sini ada juga 2 and 2. Oke, okay, kita try dulu buka yang belakang macam mana. Ini kan terlalu kena. Right. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 5 screw sudah kami buka. Itu tangki, so sama ya punya handbrake. Handbrake pun kami buka pasal ya dari atas tangki sini. Hose. Pasal ini kami buka. Dan dua hose sana pun kami lindarkan. Buka sudah host basah sama host damit. Ini akan cek celikingnya dimana. Saya turunkan dulu lah tangkinya. Oke, sebelum turunkan jangan lupa tani lugar. Tani lugar akan dulu. Wirenya dilonggarkan, ini yang gatahnya nih kita masukkan saja supaya karung ini tidak tertarik. Alright. Oke, macam daripada host besar aja. Ini belum pasti, kita turunkan dulu. Oke, okay. Alright. Oke, okay, dalam tangki ini masih ada minyak. Belum habis, so tadi kan try on kunci ataupun try start. Sepertinya nampak di mana keluarnya minyaknya. Kalau lihat macam daripada hos atas. Try zoom dulu. Oke, nampak sudah. Right belakang kami bagi kotak supaya tidak silau. Saya akan try start tekan kunci. Ini akan lihat di mana keluarnya. On. Oke, mungkin tidak ada soalnya kalau on. Saya try start dulu. Nampak sudah daripada host. Sini mungkin ada beberapa nampak. Ah, nampak. Oke, daripada host. Not sure hostnya itu apa, kuyak ataupun kliknya klip itu udah kuat. Kita try lagi start.
podcast. Bukan daripada klip, nampak daripada host atas. Ada kuyak sudah. Oke, tadi sudah tahu puncanya daripada host. So, tadi kan buka hostnya, and tadi ganti saja yang baru. Alright. Oke, ini host lama yang bocor kan daripada sini. So, kami balik saja yang host baru. Harga host ini satu kaki 5.500. So, ambil dalam 3 kaki lah. 5.500 belum less. Dia punya size 8mm, size lubang. Oke, soalnya terus kami ganti. Beli yang baru pasal yang lama ni bertagal, bekarat. So masa membuka tu ya patah untuk di sini. Oke, ini ganti yang baru. Alright. First, tadi kan pasangannya dulu untuk di sana. Oke, ini zoom dulu. Oke. Masuk, benar-benar masuk, betul-betul masuk, betul-betul benar-benarnya kata dia. Right. Ambil temennya M tu sini. Okay. Bagi minyak M sikit. Pasalnya minyak apa? Supaya sana masuk. Sampai screwdriver. Screwdriver plus.
next, ini kan pasang. Orang datang. Install design kinematic work. Lalu schedule aku baca. So here the number. Sorry. You can contact them. More instrument. Okay. Orang bagi. Okay, sama balik kerja. Okay. Screwdriver minus. Setelah kita pasang ini. Pasang awal supaya sekarang sudah naik dan ini udah senang. Awalnya pasang ini bagi minyak sedikit supaya sekarang masukkan hose ini mudah supaya ini berapa lakat. Ini bikin minyak. Okay, ini dan itu dan tinggal tadi naikkan lagi. Okay, time to naikkan. Okay, ambil lepek semua. So hose ini tadi kita masukkan balik kemari, tadi buka, and then ini kan pasang balik skrunya, yang belakang ada dua skru saja, sini satu, and sana satu, okay, sini satu, and yang sebelah depan satu, dua, tiga, okay, tiga saja. Right, and yang di depan dua, yang ini dua untuk yang di atas. Okay, untuk naikkan tangki ini kami memerlukan jack. So jack ini, jack krokodil orang panggil. Kamu nak jack krokodil kan? Buaya, big buaya. Kalau di sini panggil big buaya. Okay. First tadi masukkan dulu. Jangan dulu masukkan. Tadi angkat dulu. Angkat macam ini. Masukkan dulu jack di bawah. Okay. Tadi cari position dulu. Position, position. Pasang. Luruskan. Luruskan. Thank you.
12. Kau banyak apa sang?